Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karim. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ya wasi'al karim. Ya Imam ar-Rusulna salami anta babu في دنيايا وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام خير من فوق السرى ذرى أسرى طاهر الأخلاق والشيم يا إمام الرسل عليه أنجز وعدامه والبشر أضحام لنا بشرى لنا إلا الهدى سال العنا وصد هدى بشرى من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي في رسول الله والبدوي في رسول الله والبدوي صلوا عليه من بني علوي سلكوا في المنهج النبوي You are.
صلوا
Yeah.
Nabi Ahmad, ya Rahman, Nabi Muhammad, zalikal fadlu min Persiapannya tentu memerlukan banyak waktu. Kita mulai latihan sekitar 3 malam dan alhamdulillah semuanya lancar. Tidak ada gangguan sedikit pun. Selama acara, kesan yang dirasakan dari tim Hadroh pengisi acara sekaligus tadi tim Salawat, apa kesan yang dirasakan dalam acara ini? Kesannya tentu sangat bahagia pada malam hari ini karena bisa memuja dan berselawat tentunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harapannya ke depan agak, harapannya ke depan semoga bisa terulang kembali acara-acara selawatan seperti ini. Amin. Semoga kita semua bisa panjang umur juga. Amin. Sehat supaya kita bisa berkumpul lagi selawatan seperti biasanya. Oke, sebelum itu sampaikan, sebelum berakhir kita mau dengar salam-salam buat penonton penonton channel untuk bagaimana support dalam proses ke depan untuk Hadroh dan channel kita. Tentunya untuk para fans Syaukul Mustafa, jangan lupa like dan subscribe channel, tentunya channel di Muzayyin Sabri juga, Muzayyin Sabri channel, dan di dalam grup kita ada Syaukul Mustafa channel. Jangan lupa di like, subscribe dan di share tentunya ya. Oke. Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, acara ini alhamdulillah cukup lumayan ramai, dihadiri oleh semua santri-santriwati di Ponpes Syahzanuddin.
NW Anjani. Ya, cuman itu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acaranya luar biasa, meriah, berkesan, dan semoga kedepannya bisa terus diadakan acara-acara seperti ini. Oke, demikianlah tadi wawancara singkat kami dengan pengisi acara dari tim Hadroh Saiful Mustofa yang pada malam hari ini ikut serta mengisi acara IAIH Berselawat dengan tema IAIH Bergembira di IAIH NW Lombok Timur di Anjani Lombok Timur. Dan kepada penonton, jangan lupa like and comment, tentunya subscribe sebanyak-banyaknya dan bunyikan tanda lonceng.